Sebuah meteor atau fireball terbang dan tampak jatuh di langit Texas, Amerika Serikat. Video ini direkam dari mobil seorang warga setempat. Menurut BBC, NASA percaya meteor tersebut memasuki atmosfer bumi di suatu tempat antara Dallas dan Houston. NASA mengklaim telah melacak pecahannya yang jatuh ke bumi di utara Houston lewat Texas, Amerika Serikat. Seorang saksi mata menyebutkan bila fenomena ini terjadi pada Minggu 25 Juli 2021 malam sekitar pukul 21 waktu setempat. Menurut Texas Storm Chaser, ledakan tersebut dikabarkan terdengar yang diduga berasal dari meteorit ini. Masyarakat yang mendengar ledakan dikatakan berasal dari Texoma dan Timur Laut, Texas. Dalam video tersebut, titik terang terlihat menuju ke bumi dan ledakan keras terdengar sebelum cahaya meledak. Video itu diambil dari bel pintu ring di Chertek, Texas. Dalam video lain juga menampilkan setelah gambar yang diambil diperbesar, terlihat cahaya terang saat benda langit itu melintas. David Finfrock dari KXAS TV mengatakan dalam akun Twitter bahwa bola cahaya terang pada langit Texas bukanlah sebuah UFO, tetapi sebuah meteor. Cahaya tersebut makin terang sebab tampak meledak ketika sedang melintas pada langit Texas. Sebelum di Texas, sebuah meteor juga dilaporkan menembus langit Norwegia hingga ledakannya membuat malam seperti siang hari.